teman-teman, selamat bertemu kembali di channel YouTube saya. Oke, pada video kali ini kita akan unboxing lagi. Ini bahan anting putri ya. Ini ukurannya small atau ya mungkin mendekati mame. Yang pasti ini ukuran-ukuran kecil ya. Ini kita pesan dari Selat Panjang, Meranti, Kepulauan Riau. Nah, ini dari salah satu sahabat kita juga. Nanti kita mau unboxing, kita mau lihat, karena ini kebetulan tadi sore paketnya baru sampai. Saya pesan sekitar hari Selasa ya, dan ini baru tiba tadi sore. Jadi seminggu, kurang lebih seminggu atau mungkin hari Rabu saya pesannya itu. Jadi kemungkinan sekitar 5 harian lah paket bahan ini baru sampai. Kita mau lihat gimana nanti kondisi bahannya. Mudah-mudahan masih oke. Nah, ini untuk packingnya menggunakan kantong plastik di depannya, dan di double ini menggunakan kardus yang dilakban rapat. Nah, ini dia. Ini ada 3 buah ya, bahan ini ada 3 buah. Nanti kita mau lihat apakah masih oke. Nah, ini yang pertama. Jadi ini sudah keluar tunas selama perjalanan ya. Untuk akarnya nanti kita bongkar, kita cek. Nah, ini yang pertama. Perbandingannya dengan pisau cutter kurang lebih segini. Lalu ini yang kedua. Dan ini yang ketiga. Wah, cuma yang ketiga ini sepertinya ini tidak press ya. Sebelah sininya masih hijau, tapi sininya sudah kering. Nah, nanti kita bongkar bawahnya. Ya, oke, teman-teman, ini dia untuk penampakan perakarannya ya, setelah kita bongkar tadi dari 3 bahan ini. Nah, ini seperti ini. Lalu yang ini satu lagi, yang paling kecil. Namun ini ada satu yang batangnya itu busuk ya. Mungkin ini kelamaan di perjalanan atau gimana, saya nggak ngerti. Jadi untuk bawahnya ini saya kerok, ini masih hijau. Tapi untuk bekas tunas baru yang dipotong, ini semuanya mengalami pembusukan ya, lembab. Tuh, sudah hitam kulitnya. Ya, mudah-mudahan nanti masih bisa diselamatkan. Untuk batang bawahnya sih ini masih hijau memang kalau dikerok. Cuma yang sininya nih sampai sini nanti mungkin harus kita potong, ini harus dibuang cepat-cepat dan harus dikasih panas full supaya tidak merembet. Ya, mudah-mudahan sih bisa hidup lah. Inilah salah satu kekurangannya jika kita membeli online ya, apalagi untuk jarak yang cukup jauh. Ini saya ambil dari Kepulauan Riau, dikirim ke sini ke Tangerang Selatan ya, dengan jarak pengiriman, waktu pengiriman saja sampai 5 hari. Jadi segala resikonya ya itulah kalau kita membeli online ya. Dan saya pun agak malas untuk komplain atau apa setiap kali beli online itu, selagi memang tidak
parah-parah banget atau masih bisa ditoleransi ya sudahlah. Mungkin ini memang memang belum rezekinya, jadi ada sebagian yang kasusnya seperti ini, mati batang seperti ini. Jadi kita pun harus menyikapinya gimana pun juga. Mungkin mereka juga sudah berusaha memberikan yang terbaik, tapi karena ya satu dan lain hal hingga jadi batang ini ada yang mati seperti ini. Mudah-mudahan masih bisa diselamatkan. Dan memang bedanya dengan yang saya ambil di Lampung kemarin, kalau yang kemarin itu diberi tambahan kokopit ya akarnya, jadi aman. Sedangkan kalau ini memang saya lihat nggak ada tambahan kokopit. Mungkin karena ngepres untuk 1 kilo juga ukurannya, jadi benar-benar hanya akar dan sedikit sekali untuk medianya. Ya mudah-mudahan nanti masih bisa diselamatkan. Oke teman-teman, mungkin ini saja yang bisa saya bagikan pada video kali ini. Nanti saya akan update terus perkembangannya. Setelah ditanam nanti kita akan proses ulang untuk perantingan segala macam. Mudah-mudahan nanti jadi bahan sesuai yang saya inginkan. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah mengklik video ini. Dan juga salam satu hobi.